Guys, welcome to my channel Rim Bubble. Okay guys, jadi ngomong-ngomong, kita hari ini mau bermain gameplay aja guys. Karena kemarin ya guys, sebenarnya saya udah record banyak kali tapi fail terus karena settingan OBS-nya ada agak error lah. Aku nggak tahu gimana settingnya jadi agak salah gitu guys. By the way, ini yang kemarin building kemarin udah saya beli, jadi sekarang udah jadi toko milik saya gitu, milik bukan milik saya, milik keluarga ini, Li sama ini ya, sama Ortiz ya. Jadi kita bakal ke sana guys. Ini Andirit. By the way, ada Andirit dan ada Dark juga, tapi dia belum kenal gitu guys. Jadi Li, Ortiz, ini ya. Kita satu keluarga gitu, satu keluarga, satu lot keluarga gitulah. Oke guys, jadi kita udah sampai di toko kita. Wah, ini uncomfortable nih karena cuaca panas guys. Jadi karena cuaca panas, jadi kita suruh mereka masuk ke dalam aja guys. Dan by the way, ini aku ganti nektar karena tempat ini bakal menjual nektar, dan ini alat pembuat nektar. Nanti kita bakal diskusi. Oke, jadi kita bisa jualan di sini, dan ini nektar yang udah dibikin sama Liwa. Sampai ngamuk-ngamuk si Pongcing mau ngobrol sama suaminya, aku nggak kasih karena aku suruh dia bikin nektar sama ngambek-ngambek dia guys. Ternyata lucu banget sih games ini. Jadi di sini saya taruh payung supaya nanti hujan mereka bisa memakainya. Oke, dan termostatnya. Oke, termostatnya guys, ini karena cuaca panas jadi kita suruh masuk aja ke dalam. Go here gitu. Oke, semuanya aja deh. Masuk. Aduh, pada merah-merah semua karena cuacanya lagi panas guys. Lihat, oh weather, wah it's so hot ya. Jadi mereka pada nggak enak karena cuaca panas guys. Oke, nah udah enak kan. Nah, akhirnya semua kembali hijau. Oke, jadi kita bakal ngobrol gimana kita hari ini bakal, by the way, pause dulu. Jadi hari ini kita bakal open business, kita mau jualan guys, kita mau jualan nektar yang tadi saya bilang ini. Oke, jadi nektar ini bisa di download ya guys ya. Ini aku download dari Ice Moon Moon ya ini. Jadi yang pembuat nektar ini adalah Liwa, dia udah punya skill hampir level 4 guys, nektar making ya, hampir level 4. Oke, dan itu pun dia mempelajari dari buku-buku nektar dan juga mempraktisnya. Jadi bisa membeli buku nektarnya di komputer guys. Jadi di sini bentar. Oke, jadi di sini, by the way, komputernya keren guys, bisa apply for credit, kita bisa pinjam duit guys. Pinjam gue. Apa tuh? Ya, pinjam duit kan? Ya dong. Gimana ngomongnya? Oke. Jadi mana ya? Bukan apply for ini, guys. Kok nggak bisa? What? Wait. Mungkin ini sudah kali kita suruh James aja. Oh, kenapa begitu, guys? Apa karena ada masalah? Kok nggak bisa purchase lagi? Oh no, what happened? Harga yang mau dijual itu kita bisa naikin gitu guys. Oke, terus tokonya juga bisa mencari ini karyawan. Kita mau cari karyawan guys yang bisa bantu kita. Oke, jadi kita pilih aja nih yang Kela Ho pilih. Oke, udah, dia bakal datang kerja besok ya. Pong hire new employee. Nah ini ya,
arrive to see time. Oh, okay. The next time. By the way, kita bakal suruh si ini Liwa. Aduh, kasihan kok gelap banget sih. Lampu mana lampu? Lampunya kok nggak buka sih? Loh? What? Kenapa set for sale? No! No! What? Aduh, salah. Aduh, jangan dong dijual. Nanti gelap dong. Kenapa gelap, guys? Kenapa gelap? I don't know. Oke, jadi mungkin harus simnya masuk ke sini. Oke, jadi kita suruh dia bikin nektar. Karena combine nektar itu di level 4. Jadi dia belum bisa, guys. Jadi sekarang kita suruh dia bikin nektar. Dan di sini banyak banget nektarnya. Karena dia udah di level 3. Jadi bisa bikin banyak nektarnya, guys. Nah, nih, guys. Lihat. Terus nektarnya kalau misalnya ada bahannya, guys, seperti ini, lemon. Oke, jadi kita kan punya lemon, dia perlu 3 dan kita punya karena saya di sini ada tanam, guys. Di sini tanam lemon. Ini lemon, banyak sekali yang saya tanam, guys. Biar kita nggak susah-susah nanti ambil lemonnya. Dan di sini juga ada, guys. Ini apa? Apokat, guys. Wah. Ada apokat, ada apa nih? Nggak jelas nih. Pomelo. What? Banyak sekali pokoknya pohon-pohon yang bakal dibikin nektar gitu, guys. Oke, ginger itu jahe, guys. Raspberry. Ini kenapa ada ini, guys? Kayak bau-bau gitu, guys. Kenapa ya? Bentar, kita suruh salah satu siapa ya? Lia aja deh. Oh, dia ngantuk, guys. Udah tidur. Pongcing aja lah. Sini, Cing. Lihat ini apa, Cing? Dispose dead plant. Oh, udah rusak ini tanamannya. Sini, Cing. Oi, Cing, Cing, Cing. Oke. Kenapa gelap, guys? Apa karena saya nggak bayar listrik? Oke, mungkin kali ya saya nggak bayar listrik. Makanya komputerku semua nggak bisa dipakai. Ampun deh. Throw away. Oke. Aku rasa mungkin begitu, guys. Karena saya nggak bayar listrik kali ya. Nah kan, ternyata benar, guys. Pantas listrikku kok lampunya gelap gitu. Ya ampun, ternyata begitu. Mungkin kali. Soalnya ruangannya kok gelap-gelap semua. Apa laptopku nggak dibuka? Ya ampun, enggak. Enggak, ternyata mungkin saya nggak bayar, nggak pay bill sekali ya. Aku sih jarang main, jadi masih kurang tahu gitu, guys. Nah, udah pay bills. Oke, kita cek ke bawah komputernya udah bisa belum sih. Oh my God, ternyata begitu kali. Let me see. Apakahnya komputernya udah... Nah, ternyata benar, guys. Ternyata aku lupa bayar ini, guys. Aduh, aku lupa bayar listrik. Pantaslah banyak lampunya nggak jalan semua, nggak apa. Oh, ternyata begitu. Lucu banget ya gamenya. Jadi ini bisa beli buku, guys. Jadi bisa beli buku, dan buku itu untuk bikin nektar. Ini bisa beli obat, beli bunga. Ini apa, gift? Kita bisa beli ini, guys. Kita bisa beli kado, guys. Oh, jadi kita beli ini kado untuk... Wah, ada mainannya. Bisa dong beliin buat si Just. Mungkin nanti suruh si James yang belikan. Oke, jadi kembali lagi ke ini, guys. Oh, ternyata nggak ada listrik karena saya nggak bayar bill. Baru tahu deh. Maklum, baru main. Oke, jadi order kita bisa beli buku. Jadi gimana cara bikin nektarnya? Jadi buku yang kita beli ini skill. Ini banyak sekali buku yang bisa beli loh, guys. Kita bisa beli buku bacain kasih si Justin storytelling gitu, guys. Oke, jadi kita ini ada cooking book juga untuk memasak, fishing, fitness banyak sekali. Nih, flower arrange itu untuk bunga. Gardening untuk tanaman. Oke, mana gitar? Wah, banyak sekali, guys. Herbal ini untuk obat. Mixology itu untuk ini, guys, untuk bikin minuman tuh. Oke, jadi ini ya, guys, nektar.
Packingnya 1, 2, 3, oke? Okay? Jadi, by the way, bukunya sudah saya beli, kasih Liwa, dan sudah dia pelajari. Sekarang udah di, ini ya, guys, ini. Sudah di level 3. Oke, okay, jadi sekarang kita bakal suruh si Liwa. Oh, dia tidur, guys. Ampun, dia tidur, guys. Pak, bentar, Pak. Bangun dulu, Pak. Kita cobakin perhatiin dulu. Kasih ini teman-teman lihat. Oke, okay, pack nektar. Jadi kita bikin nektar yang ini aja karena kita punya bahan apa ini? Dua macam. Lemon aja, guys. Oke, okay, kita suruh dia praktis ya. Tidurnya nanti ya, Pak ya. Sorry, Pak ya. Bangun dulu ya, Pak ya. Oke, okay, jadi ini udah bayar bills kayaknya dia ini kenapa? Ini kenapa dia? Pengcing kamu harusnya ke WC dong. Udah ini guys, dia ngantuk. Terus dia, oke, okay, kamu ke WC aja, pengcing. Sini pengcing. Use and aku rasa kamu ngantuk, tapi sekarang jam berapa sih? Oh, malam guys. Pantes lah ngantuk. Eh, ganti baju, Bapak. Oh, Bapak ganti baju yang ini karena cuacanya panas, guys. Jadi dia auto ganti ke bajunya season itu ya. Kalau panas dia ganti baju untuk yang lebih enak gitulah. Kalau nanti dingin dia pakai baju sweater gitu, guys. Oke, jadi dia pijak-pijak gitu, guys. By the way, dia what? Masa sandal pun enggak cuci kaki dulu, bro, Pak? Masa langsung pijak-pijak gitu sama sandalnya? Waduh. Kenapa begitu sih? Lucu banget sih. Kenapa? Ada apa? Oh, dia pengen ngobrol sama aku mau ngobrol, kamu malah bikin nektar di sini, ha? Ya udahlah, ngobrol lah sama. Udah siap juga. Jadi nektarnya udah siap, guys. Kita bisa ini ya, kita bisa jual. Oke, okay, kita ambil terus kita bisa jual. Kita taruh di mana ya? Tempat yang tadi, yang ini guys. Sudah ini kita bisa jual, guys. Cara jualnya gini, guys. Bentar ya. Jadi ini kita tekan. What? Why is not? Kenapa nggak bisa? Oke, okay, itu set for sale, guys. Set for sale. Jadi kita udah terjual. Jadi barang-barang yang terjual ini bisa lihat lewat sini toggle for sale. Nih guys. Jadi nektar-nektar ini semua bisa dijual. Oke, jadi sekarang kita belum buka toko karena mereka semua kayaknya masih memerlukan tidur, makan untuk semuanya dulu, guys ya. Karena mereka lagi capek-capek, guys. Kasian juga kan. Si Pong mau kemana? Pong, kamu mau kemana sih? What? Lah, kenapa? Dia mau ngapain sih? Ngapain dia berdiri di situ? Bukan ke... What? Oh God! Apa yang dia lakukan? Oh my God, kenapa dia bokernya di situ? Ampun, toiletnya banyak banget gak dipakai. Ini kan toilet. Ayo ya, godain nih customer-customernya. Godain dia dong, biar dia mau beli barang kita. Ya, mana ya? Mohon ampun ya, kamu usah duduk ya. Sini ya, bantu toko sibuk nih. Wah, banyak sekali pelanggannya. Bye, Justin. Justin udah pergi sekolah, guys. Ini ngobrol sama ini, ya. Ya ampun, kenapa? Wah, ini siapa guys? Ini kan Bella. Bella, halo Bella. Great customer. Ini kan Bella yang ku bikin, aku remake. Oke, okay, kita harusnya suruh pembantu kita. Dia pinter guys, ternyata dia udah tahu gimana cara ini ya. Assign works, answer, oke, okay, mantap. Dia udah bisa ternyata. Eh, ini siapa lagi? Wah, ini siapa? Wah, rame banget tokoku, tapi gimana ya, kurang orang. Kita suruh James bantu juga lah di toko karena tokonya sibuk banget, guys. Rame, guys, lihat. Wah, banyak yang mau beli, tapi beli ada nggak sih? Ah, ini guys, mana tahu bisa jadi Mami Justin Otin, guys. Kenapa Tin?
Ah, udah, nggak apa-apa. Mana tahu ada jodohnya gitu, guys. James, sini James, ngobrol. Nih, di sini dong. Ayo, jangan malu-malu. Ayo, James, jangan malu-malu. James, kok duduknya jauh banget, James? Malu, guys, dia. Ngobrolnya kok jauh banget sih? Nih, guys, chat with Lona, tapi jauh banget sih. Kenapa? Hey, Bella, kenapa mukamu begitu? Ada apa? Perasaannya nggak enak, guys. Ah, dia lagi liatin si ini. Sampai matanya nggak berkedip-kedip gitu, guys. Tapi jangan sampai selingkuh ya sama si Bella ya. Walaupun dia cantik. Oke. Ini customer pertama kita, guys. Wah, udah ada 3, guys. Mantap, guys. Udah 3, udah ada mau beli nih 3. Oke, mantap. Oke, akhirnya kita jual satu dengan harga 281. Mantap, lakukan lagi. Ayo. Miwah, miwah. Ini ada artis. Eh, ada artis. Ini artis, guys. Nah, silau-silau dia. Artis, guys. Buat ask for selfie. Ask for photograph. Nah, mantap. Wah, ini lagi foto artis nih. Ini reporter kali ya. Oh, paparazzi. Bener lah, guys, ya. Nah, mau juga dia pelukan sama kita. Oh, nice. Ayo bujuk-bujuk dia dong. Beliin barang kita. Bisa nggak? Oke, kita close store aja, guys, karena udah lumayan, guys, kita udah jual 9, guys. Wow, mantap. Yeay. Jadi net profit kita 1.393. Nice. Oke, mantap sekali. Oke, guys, aku rasa untuk video hari ini sampai di sini dulu. Kita bakal sambung di next episode ya, guys ya. Terima kasih sudah menontonnya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. And see you on next video. Bye-bye.